semuanya, kali ini gue akan mencoba game Naruto terbaru lagi, teman-teman. Game ini game gabungan lagi, guys. Game buatan Vietnam, teman-temannya. Game Tales of Galon lagi, teman-teman. Dengan Frame of Nindo, teman-teman. Dan ini ada server barunya, server 3. Oke, dan kita lihat, guys. Tapi dia ada gift code, 11 gift code ya. Tapi bagus kayaknya, guys. Kita coba aja, guys. Oke, suruh milih dulu nama. Oke, aku milih itu aja. Dan bentuknya dia vertikal gitu, guys, karena di UI-nya aja yang mirip Prep of Nindo. Tapi untuk karakternya dia ngambil Tales of Galon, guys. Apakah sebagus itu? Apakah hadiahnya bagus, guys? Mari kita coba. Wih, langsung PP 10, guys. Oke. Dan ini dia, guys, tampilannya, guys, ya. Seperti ini, teman-teman, ya. Sungguh terlalu. Kenapa sungguh terlalu? Ya, karena kenapa dia harus begini, guys? Kenapa nggak Tales of Galon di tampilannya, tapi hero-nya Prep of Nindo, guys? Apakah ada, guys? Gue berharapnya ada karakter yang gabungan sama yang game Naruto 3D itu, guys, ya. Yang gambarnya bagus banget, kan? Tapi tampilannya... Kira-kira tampilannya cocoknya mana, guys? Apakah... kayak Naruto Online Mobile atau kayak Wind Legend atau ya yang penting vertikal lah, guys, atau bikin baru aja gitu, bebas aja, guys, yang penting banyak gitu, guys. Tapi yang masalah, guys, kapan Bandai bikin game baru tentang Naruto, guys? Kayaknya udah nggak mau lagi gitu, guys, ngurusnya. Mungkin dia cukup Naruto X Boruto ya, Ninja Poltech doang aja ya. Fokusnya di itu doang, guys, sama OPBR. Nah, ada emailnya, guys. Welcome di Shinobi. Uih, dikasih 2000 gold, 10.000 diamond, 6 juta XP dan Neji, guys. Oke. Oke. Karakternya pun sama ya, guys, ya. Tampilan pun sama, teman-teman. Benar-benar sama Prep of Nindo, cuman beda karakternya doang ya. Oke deh kalau begitu. Klaim lagi, guys. Klaim lagi, guys. Klaim lagi, guys. Memori penuh gue gampar, guys. Oke, masukin dulu tutorialnya, guys. Sangat cepat sekali nih, guys. Gua kan speed up, guys. Nih. Kita klaim aja semuanya, guys. Nah. Oke, upgrade senjata. Jujur li, guys, ini gua udah record duluan, guys. Lupa di edit. Maksudnya lupa di mana sih, guys? Maksud edit terus upload gitu ya. Kok enggak ada pas gua upload ya? Ternyata gua udah gak hapus, guys. Bahan rekamannya, guys, sudah gue hapus. Jadinya begini, guys. Masih tutorial. Oke, guys, masih tutorial, guys. Nah, untuk iseng-iseng sih oke, guys, ya, guys. Kenapa ngomongnya beribad gini sih? Oke, ulang lagi ya. Murkalen ini oke gak sih, guys, untuk dimainkan atau tidak, teman-teman? Kalau saya sih tidak. Kebanyakan game Naruto, guys. Kecuali emang baru banget gitu, guys. Baru dan fresh, mau jelek, mau enggak, yang penting baru dan fresh gitu ya. Bukan gabung-gabungan, kecuali yang gue suka tadi, guys. Yang grafiknya oke parah, tapi di landscape. Itu yang gue pengen mau, guys. Ah, mantap. Langsung dapat PP 10 ya. Dan juga gold 2000. Dan koin 100.000 ini menurut kalian tuh oke gak sih, guys? Dan juga dapat 11 gift code. Dari ini hadiahnya oke sih. Dan termasuk yang terbaik, teman-teman, ya. Karena ada juga yang kayak gini hadiahnya tuh beda, guys. Dan juga bahasanya udah bahasa Inggris. Itu nilai plusnya, teman-teman. Kita harus menghargai gamenya. Sudah bikin, developernya suka niat, teman-teman, ya. Walaupun ya ujung-ujungnya ya mungkin dia akan ganti game lagi ya, guys. Karena game-game kayak gini nggak akan lama, bertahan lama. Adapun yang bertahan lama, itu sulit, guys. Update ya, hero-nya atau... Karena dia akan nunggu yang versi orinya, guys. Keluar hero baru apa gitu kan. Ya nggak? Kecuali memang ada versi Cina-nya, guys. Biasanya kalau yang Cina, itu biasanya awet, guys. Kalau yang Cina ya... Walaupun gak resmi pun awet itu, tapi kalau yang Vietnam global sudah lah, guys, sudah yang ya kita makanya ambil aja pengalaman kita dan experience kita untuk game baru-baru kayak gini, guys. Jadi kita ambil yang baik-baik aja, guys. Jadi nggak, kalau mau nggak diurus juga apa-apa, mau diurus juga oke sih. Tapi kalau mau diurus bener-bener niat, teman-teman, ya, main yang global.
karena harus resmi. Apalagi kalian mau top up, aman. Ya enggak sih? Oke guys, kalau gitu kita masukin gift-nya. Gift-nya gampang banget, tinggal kalian freak klik ini terus gift code gitu doang, guys. Ya. Taruh guys, gua kirim dulu, guys. Nah, ini gua udah siapin. Kita langsung saja masukin ke dalam gift code-nya. Yang pertama ini dia, guys. Lah, enggak muncul. Impossible, guys. Nah. Ya, aneh banget deh. Ini gimana sih? Tuh loh guys, kita cancel aja. Berarti sekali klik satu, dah. Nah, gitu guys. Caranya ya. Lagi cancel, gift code, copy paste, claim. Nah, ya. Untung gue pinter gitu ya. Walaupun nggak pinter, tuh loh guys. Cancel, gift code. Nah, sukses guys. Nanti kita cek di ini ya. Di mana? Email ya. Nah guys, gitu doang. Oke, gua akan cepatkan. Crash set. Gua lupa lagi passwordnya apa, guys. Wah, untung gua udah bikin tutorial dulu login deh, guys. Kalau nggak lupa, guys. Waduh, kreatif satu kalian harus masuk lagi ID sama password kalian ya. Jadi kalian udah bikin karakter ID dan passwordnya itu kalian wajib screenshot aja guys ya. Dan emailnya juga teman-teman ya. Dan kalau gitu kita langsung saja masukin gift code yang terakhirnya tadi guys. Malah ke klik ini ya. Kreatif satu bahaya guys. Nah, oke. Okay. Hati-hati guys. Terus yang gift code yang ketujuh. Oke, kita akan masukkan semua teman-teman. Nah, ini Hinata. Gift code yang ke-8. Kita masukkan lagi teman-teman. Summon, oke berhasil. Nih. PP 99, lanjut. Tuh 3, PP 66, tuh 23. Oke, berhasil. Tuh 23, PP 88, tuh 23. Nah itu guys, langsung saja kita teman-teman kita cek di bagian email. Emailnya di mana bang? Bagian emailnya ada di sini guys. Klik ini terus ini ya, klik yang plus terus klik yang email. Wow, dapat Conan, langsung dapat Conan guys. Nih kita lihat di karakter ya, atau nggak di tas. Nah ini guys, kita aktifkan Conan. Widih, ini siapa nih guys? Hiruka Widiu, Neji Udui. Nah itu apa nih? Oh, tukar nama. Ini apa nih? Goder record card. Oke, buat gacha guys. Kalau gachanya bagaimana? Kita coba ke ini ya, ke desa. Waduh guys, waduh guys, sama sekali. Monbukyu Value. Monbukyu ini apa nih? Oh, top ini, top rank. Lah gachanya di mana bos? Lah gacha di mana bos? The Great of Shinobi. Nunggu buka arena. Arena udah. Tas dingin udah. Activity udah. Tapi gak bisa digeser guys. Nih. Gak bisa digeser guys. Ada aura juga guys. Terus gacanya di mana nih? Oh ini. Di sini guys. Nah. Di bagian ini. Wow sama guys. Sama guys. Harganya tiketnya guys 5.800. What the hell. Oh iya, kita nggak dapat apa lagi, guys. Gini doang, guys. Ini. Masa harganya 2.800 kupon? Ini gimana sih, guys? Nggak nyambung, guys. Oh, gol. Nggak ada animasi apapun yang langsung gacha-gacha kayak gitu, guys. Dan kepake diamond kita, teman-temannya. Ya, elah. Rugi dong. Rugi dong. Yang standarnya, guys. Sekali gacha 1.000, ya. Mahal, guys. Mahal. Mahal bro, gimana lah boy, nice, terlalu mahal guys tuh gacanya guys, oke kita coba battle lagi, oke dapat cakra, kita fight, quit battle, auto complete, gimana nih, kalau misi bosnya gimana nih, oh gue bingung guys battlenya kayak mana sih, gini doang,
gini doang nih. Tahu, gue lupa. Masa gini doang, guys? Maksudnya kayak gini deh. Nah, duel dulu. Oke, duel dulu, guys. Tapi kita belum pakai Conan, guys. Kita pakai Conan dulu ya. Kita skip aja. Caranya gimana? Coba kita Kishinobi. Oh, ini di sini, guys. Oke, kita tambahin Conan. Conan. Oke, kita fight lagi. Go the battle. Level up. Battle lagi. Oke. Cuman klik kita doang, guys. Nah, kita lihat ya. Conan seperti apa kekuatannya, guys. Oke, skill hit langsung dapat 2, guys. Boleh. Ya, jadi sip gitu aja, guys ya. Kok gue sih ya, kalau gue no recommended, guys. Tapi kalau kalian suka video gini, kasih like, comment, dan subscribe dulu video ini, guys. Kita akan lanjut lagi game-game Naruto yang terbaru, guys. Sekian, terima kasih, bye-bye.